Selamat pagi, shalom buat kita semua. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan nats firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan buat kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023, terambil dari kitab Markus, dari Injil Markus, dalam pasal 2 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana perintah Tuhan dalam hukum Taurat bagian yang keempat, titah yang keempat, di situ dikatakan kuduskanlah. Itu adalah perintah bagi setiap orang yang yakin atau yang percaya kepada Tuhan. Karena kita mengetahui Tuhan menciptakan, menjadikan bumi dan isinya. Itu adalah Dia lakukan selama 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang kudus itu, pada hari yang disucikan oleh Tuhan itu, yakni pada hari yang ketujuh, Tuhan menguduskannya. Disitulah Dia beristirahat. Oleh karena itu, hari Sabat itu adalah merupakan hari peristirahatan bagi setiap orang, terkhusus buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari yang ketujuh itu merupakan hari untuk bersekutu kepada Tuhan. Oleh karena itu yang mau disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, di mana sebelum Yesus menjawab mereka, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus melalui peristiwa di mana pada hari Sabat itu para murid-murid Yesus memetik gandum. Mereka, para orang-orang Farisi, mengkritik perilaku-perilaku daripada orang-orang Farisi itu. Oleh karena itu, Yesus menjawab mereka sebagaimana jawaban Yesus yang kita lihat melalui nats firman Tuhan ini, ayatnya yang ke-27 ini, dikatakan di sana, hari Sabat diadakan untuk manusia. Bukan hari Sabat itu, bukan manusia untuk hari Sabat. Maka dengan itu, hari Sabat itu diciptakan Tuhan agar benar-benar setiap manusia, setiap orang-orang yang beriman mempergunakannya agar dipergunakan untuk bersekutu, untuk datang memuji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah diperintahkan melalui firman Tuhan ini agar betul-betul
di hari Sabat itu, hari yang ketujuh, untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita agar kita pergunakan itu hari Sabat itu sebagai hari untuk memuliakan Tuhan. Dan ingatlah, jikalau kita benar-benar mampu melakukannya, yakni mempergunakan hari Sabat itu dalam bagian hidup kita, kita pergunakan itu untuk memuji Tuhan, yakinlah Tuhan akan selalu menyertai kita. Ingatlah, marilah datang selalu di saat hari Sabat, hari Minggu, hari yang dikuduskan Tuhan. Datanglah untuk bersekutu di rumah Tuhan yang kudus itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar di pagi hari ini, di mana firman-Mu mengajar dan membimbingkan kami, terkhusus mengingatkan kami di hari-hari yang Tuhan ciptakan, terkhusus ya Tuhan di hari Sabat yang Tuhan ciptakan itu, agar kami benar-benar mempergunakannya. Hari yang Engkau sucikan itu, hari yang Engkau kuduskan itu, kami pergunakan itu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ingatkan kami agar kami Tuhan benar-benar mempersiapkan diri kami untuk selalu datang ke rumah-Mu yang suci, yang kudus itu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, buat seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada sekarang ya Tuhan, Tuhanlah yang melindungi, menyertai mereka, memberkati hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.